Hasil pertandingan Piala AFF hari ini antara Malaysia versus Myanmar. Dan sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Kalau sudah, mari kita lanjut. Malaysia versus Myanmar, pertandingan pertama grup B Piala AFF 2022 di Stadion Tubuna, Rabu 21 Desember. Tampil di kandang sendiri, Myanmar mencoba memberikan perlawanan kepada Malaysia dengan menekan tim tamu. Meski demikian, Malaysia selalu bisa keluar dari tekanan tuan rumah. Pada babak pertama, Malaysia mencoba mendominasi permainan dengan menguasai bola. Akan tetapi, pressing ketat ditampilkan Myanmar guna mematahkan dominasi Malaysia. Myanmar mendapatkan kans mencetak gol pada menit 18 lewat tendangan Aung Kaum Man. Akan tetapi, peluang Man bisa diblok pertahanan Harimau Malaya. 3 menit berselang, giliran Wee Mon Aung yang mendapatkan peluang mencetak gol. Hanya saja sepakan Aung pada menit 21 masih melebar. Tuan rumah berupaya menekan Malaysia dengan serangan balik cepat, tetapi tim tamu bisa mematahkan serangan itu di babak pertama. Gol yang ditunggu-tunggu Malaysia akhirnya tercipta pada menit ke-52 lewat tendangan Faisal Abdul Halim yang memanfaatkan umpan terobosan Safawi Rasid. Setelah lolos jebakan offside Myanmar, Faisal Halim hanya berhadapan dengan kiper Kiao Zin Pio. Tanpa kesulitan, Faisal menempatkan bola ke pojok kanan bawah gawang Myanmar. Hingga berakhirnya laga, tak ada lagi gol tercipta, skor tetap 1-0 untuk kemenangan Malaysia di Piala AFF kali ini. Bagaimana menurut kalian?